Assalamualaikum. Saya Zul daripada Company Malaysia. Untuk malam ni saya nak sambung dengan projek seedling box untuk indoor hidroponik. Untuk malam ni saya akan tunjukkan cara untuk kita pasang LED grow light dalam seedling box ni. Dan lagi sekali saya akan tunjukkan juga cara untuk kita set up automation system untuk kita on dan off LED grow light secara automatik. So kita tak payah nak manually on off setiap hari. Untuk membeli produk-produk yang saya guna, sebagai contoh saya akan buka salah satu video yang ada link produk. Okey, kita ambil yang timer dan automation system ni. Kalau kita dekat luar ataupun dekat pejabat, kita masih boleh on kalau lampu ni, dan kita boleh off kalau boleh. Okey. Kalau kita tengok dekat bawah ni, ada link produk. Link produk ni akan redirect tuan-tuan dan puan-puan ke platform online store macam Shopee dan juga Lazada. Bagi contoh, kalau saya klik link ni, kalau kita dekat laptop ataupun desktop, automatik dia akan open new tab dan kita akan nampak produk yang saya gunakan ni dekat Shopee. So dekat sini tuan-tuan boleh login menggunakan akaun Shopee dan boleh buat pembelian terus.
Okay, setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe sebab dalam video seterusnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita pasang ventilation fan ni bersama dengan temperature monitoring wifi switch, yang mana kita boleh setkan temperature. Sebagai contoh, kalau suhu dalam ceiling board ni mencecah 40 darjah Celsius, so automatic fan ni akan pusing, so dia akan sejukkan kita punya ceiling board ni. So jumpa lagi.